أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله حمدا وشكرا لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai kepada kajian ayat kita, itu pada ayat yang ke-227 dalam suratul Baqarah. Itu lebih terperinci lagi pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna a'udzu billahi minasyaitanir rajim fa inna allaha samii'un 'aliim. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membicarakan tentang ayat yang ke-227 berkenaan dengan orang-orang yang berazam untuk menceraikan, untuk tolak, berlaku tolak kepada isteri mereka. Itu apabila mereka melakukan ilat, ilat ketika mereka bersumpah tidak mahu menyetubuhi isteri mereka. Kemudian sehinggalah Allah SWT memberi masa 4 bulan. Dan pada 4 bulan tu mereka tidak kembali kepada isteri mereka, yakni tidak kembali menggauli isteri mereka. Dan bila mereka berazam untuk menceraikan isteri mereka, jadi lepas 4 bulan kalau tak ada kata putus lagi, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu. Itu baiklah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seseorang tadi yang berazam untuk menceraikan isteri mereka. Wa in azamu talaq, dan jika kamu berazam hendak menjatuhkan talak, yakni untuk menceraikan isteri kamu. Kita sudah membicarakan pada minggu yang terdahulu berkenaan dengan peringkat-peringkat lintasan hati. Sudah katakan bahawa manusia ini dirinya berkata-kata nafsu yang sering berkata-kata, berfikir, bukan kata-kata sisi macam budium, tapi berkata di situ yang hidup diri dia tadi sentiasa berfikir. Dan bila berfikir tadi bermacam-macam peringkat hadisul nafsi, cakapan dalaman dia, suara hati dia, ada hajis atau hawajis, bari mikir gitu je, lambat bari air, berarti lambat bari air, kisah kan, kata gitu kan, dia bari litasan je tak sungguh, jadi hari ni je, bari hari gitu, bari apa, buah panah gitu. Bila dia turut lagi hajis tadi, hawajis, lamunang dia tu, bila benda tu jadi lintasan, turung lagi, turung jelas lagi, dia jadi khawatir.
khawatir, kita bincang pada minggu terdahulu, asal perkataan khawatir lari daripada lintasan angin atau angin yang melintasi. Khataratul rih, mari angin tu panas duk tak gerai tak, zah, mari sekali lintasan angin sejuk sekejap. Jadi daripada perkataan tadi juga dipakai untuk lintasan hati. Bila ada datang lintasan dalam hati kita, bah, itu yang dipanggil sebagai lintasan hati, iaitu gerak mula-mula untuk melakukan sesuatu itu perlu ada lintasan. Terkadang ada orang sembang di berbuah di tangga masjid, tapi tidak ada lintasan untuk naik, untuk sembahyang, untuk solat tahiyatul masjid. Tidak ada lintasan hati dia, tidak akan terjadi. Tapi kadang-kadang orang-orang yang melakukan kebaikan bagi lintasan dalam hati dia, datangnya lintasan itu permulaan gerak untuk beramal dan lintasan. Dan lintasan juga ada lintasan baik dan lintasan jahat. Awal kepada perbuatan jahat juga khawatir, juga lintasan untuk melakukan kejahatan. Jadi mula-mula kita tadi, khayalan kita tu sudah jadi semakin detail. Bila kita beri ruang, nah, kita tak gaji, marah sama ke bini kita, tak nampak kau buruk, kau lain dia, tak nampak dia apa, dia basuh baju kita, sediakan makan makanan kita, jaga anak kita. Bila sikit je, nah, saya katakan benda ni, ada orang yang bercerai di bulan puasa sebab lelaki dia nak puasa, bini dia tak mau masuk cerai. Nah, jadi tak ada masalah dah bini dia. Bini dia tu wajib taat benda yang tidak bersalahan dengan perintah Allah. Tapi kalau bersalahan dengan perintah Allah, salah seorang ada, saya lupa nama dia, dia pernah cerita bahawa ada orang yang bercerai kerana bisik. Ini saya dengar sendiri lah dalam pengalaman seseorang, orang alim, berdepan dengan masyarakat. Bisik, ada orang orang Selangor kahwin dengan orang Batang Timur, Kelantan ke Terengganu. Orang pagi pisang gading, orang sebelah sana pagi pisang tanduk. Dia tu biasa je balik-balik ke balik Kelantan, balik depan lagi. Suami kata, ini pisang tanduk, bukan, ini pisang lagi, pisang gading. Tahu, balik dah naik tahun umur, cerah tanya, ini pisang, ini pisang. Ada orang kadang-kadang cerah kerana bahasa je. Orang Kedah penyegang tu malah. Orang Johor, kita macam kita lah, penyegang tu segang lah, orang yang segang. Jadi bila mari rumah, bini dia orang Kedah, berlaku di Mesir tau. Bini dia orang Kedah, mari seorang sahih di rumah, mana orang rumah nak pimpin, zaujah nak pimpin, dia penyegang sikit. Jadi kawan ni dengar dalam rumah, suami aku kata aku malah, orang lagi tau. Mari pula orang lain, mana orang rumah, dia penyegang sikit. Jadi penyegang ni orang Kedah kata pemalah. Orang Johor dia penyegang ni orang malu-malu lah, orang pemalu lah. Jadi bila bahasa ni sampai kemucuk, jadi balak. Jadi balak tahan, tiap-tiap kali orang mari dia kata, suami dia kata dia malah. Dia tak tahan kok. Suami dia bukan nak kata dia malah, kata dia pemalu. Jadi bahasa, bahasa yang kadang-kadang kita perlu dihalusi. Jadi dalam rumah tangga kita sebut pada awal ayat dulu bahawa Allah SWT menguji kita, iman kita, ilmu kita, mari daripada rumah tangga. Luar kita cakap sedap, itu bini orang tahu aib kita, orang tahu aib kita. Sedap cakap, kadang-kadang ceramah orang pun basuh orang, lepek orang, sedap tanya. Mungkin orang tak tahu air ni, tak? Tapi kalau dengan bini kita tak sampai main, tak? Boleh main lambat ni, lambat pun awal pada abang, selok kita lambat tapi sebab yang, tapi awal ada kita. Mana kita main lambat lagi, baru, tak? Baru. Jadi
Johor memang ada. Orang tak tahu air kita, Allah Ta'ala tutup air kita. Pasal apa Allah Ta'ala tutup? Jadi bila Allah tutup ke air pang kita, maka nyatalah kemuliaan kita. Sebenarnya kita ni mulia ataupun dipandang orang baik sebab Allah tutup air kita. Dah, kalau Allah buka air kita, tak sangka dia. Betul lagi zaman sekarang ni. Tak, tersebar dalam media-media, ada sikit tak kena, oh, atau gambar. Kejap dia berjuta orang tengok. Kejap dia. Tak, betul tak lagi dah. Tapi berjuta dah kata. Jadi kalau Allah SWT dia tutup air kita, maka ternampak di mata orang hak baik kita. Tapi isteri kita ni, dia nampak belaka. Jagaklah kau, jawablah, jawab pun nampak. Tak, macam-macam hal. Jadi Allah Ta'ala, itu juga suami. Tak, suami pun diuji juga. Suami nampak lemah. Tak, dan bila dia boleh sabar menerima kelemahan tu, maka itulah yang menyebabkan dia boleh menghadapi kenyataan dengan ilmu dia. Dia boleh hadapi ilmu ni atas kita, kita belajar dalam pandai. Tapi kenyataan tu kita nak pakai, itu baik. Saya sendiri pun tak boleh cakap banyak bak ni, bak pakai ni, bak belajar sehingga kita boleh cakap. Tapi bak nak pakai, dan ilmu ni nak pakai, guna kita belajar tu nak pakai, gadak tu. Nah, jadi bayang kita tengok apa ni, ada orang puan memang tubik rumah, rumah kapuluk, solek, gresik, komik, tau. Duduk rumah dia pakai kembang gitu je. Kadang-kadang kasih lah nu, dia zimbab pun yang kena datang, tau. Pakai kembang rambut alikek gitu je. Boleh, kalau suami dia boleh bersama, tau. Jadi sebenarnya sepatutnya dia kena solat berdandan untuk suami, bukan untuk makan buluk. Makan buluk tak tahu dah, tak ada buluk dah ni. Kalau ada buluk ni, boleh dahui kita. Tak, dia keduri, keduri kahwin. Oh, dulu bagi makan buluk, sebab mungkin ada nasi kuning, nasi buluk kuning tu ada tu. Tak, jadi dahui dah tu dia pun atas lami je nasi kuning dahui kita dah. Jadi itu banyak ujian dalam hidup ni, dalam rumah tangga. Sebab tu Nabi sendiri pun, yalah kita memang tahulah kita mungkin tak sabar kepada kesempurnaan Nabi dalam rumah tangga. Tetapi Nabi sendiri pun apa ni, berlaku baik kepada keluarga bagi ni. Khairukum, khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan keluarga. Kadang kalau kita marah, kita marah kepada anak-anak isteri kita, bukan marah kerana kecil. Tak, marah kerana sayang, mungkin agak suara. Tapi kita tidak mampu dah nak sabar kepada tahap bagi Rasulullah. Cuma kita kita buat apa yang Rasulullah pesan tadi sebagai panduan kita. Tak, jadi kalau tak boleh buat semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Mana boleh buat, buat. Lepas tu kadang-kadang orang ceramah beri motivasi korang tentang rumah tangga, rumah tangga dia pun juga Allah uji dia. Ha, dan kita minta lah Allah dah uji kita kepada yang kita tak mampu tanggung. Allah uji kita apa yang tak mampu kita tanggung untuk Allah. Tapi dia ingin lefumah menafsan illa usaha. Makin tinggi ilmu dia, makin besar lah Allah Ta'ala uji dia. Tapi nak ceritanya, ilmu dan kenyataan walaupun tidak boleh berpisah, tetapi berbeza. Kita belajar ilmu gini-gini-gini, tapi nak buat bila berhadapan dengan wakil, berhadapan dengan kenyataan, terkadang banyak penghalang. Jadi, jadi daripada khawatir tadi, bila dibiarkan lagi, jadi hak cita-cita tu. Dan bila cita-cita tadi, alham tadi, dipikir lagi, dia beri ruangan, dia tak gerak lagi, maka dia bila gerak tadi, dia terus jatuh kepada al-azm. Al-azm wal-niyah, iaitu memang betul-betul nak cerah ke, nak buat benda ke, betul-betul berazam. Sebab itulah para ulama ahli sufi, mereka buang khawatir ni
pada peringkat atas lagi, sebelum jadi azam lagi. Kalau nak buat benda jahat, kalau nak buat benda baik, dia tak sah baik, dia turut teruk. Lagi tak kita tasawuf, mereka membersihkan lintasan jahat ni pada awal. Sebab bila mereka al-azm wa niyah ni payuh tu. Ini rahmat Tuhan saja boleh selamatkan kita daripada dosa tu. Memang kita nak buat sungguh tu. Tapi kalau nak cegah dia, cegah daripada lintasan khawatir. Lepas tu keluar je kitab-kitab macam jilat ul-khawatir, menyucikan lintasan kita. Benda-benda tu lah keluar kitab-kitab itu, supaya kita tadi membersihkan khawatir yang jahat, lintasan yang buruk di awal lagi, sebelum dia jadi azam, sebelum dia jadi niat. Ada pun lintasan yang baik, oh berasa nak bayar tajuk, tak payah basuh, tak payah cuci, teruk-teruk dah. Mari terlintas, teruk dah. Kalau benda baik, kalau benda jahat, bila terlintas tu, masa tu kena bersih lah, cegah lah, cegah selalu. Dah bila dia jadi sungguh dah, dia nekat dah. Bahasa Melayu panggil nekat lah azam ni. Nekat dah azam. Jadi payuh, nak beralih payuh, melainkan bagi rahmat. Nak curi buka, nak bawah kakak dah nak pergi curi orang. Betul lah takdir, boleh lalu buat orang dia. Tak jadi curi, rahmat tu saja. Tapi nekat tu, azam tu ada. Sebab tu kita kalau nak yalah, ini musal daripada tulisan-tulisan para ulama. Maknanya kalau kita nak jauhkan diri kita daripada maksiat, cegah daripada lintasan. Lintas nak buat tu gerak. Bila dia jadi lekat, payuh, payuh. Banyak kalanya buat kalau dah. Jadi bila mereka tadi berazam untuk menceraikan tolak, tolak ni kalau tengok ni ibarat daripada dalam tafsir sebut, ibarat daripada ataupun daripada perkataan intolaka. Intolaka tu pergi, melepas pergi. Jadi bila seseorang tadi melepaskan pergi isteri dia, dia melepaskan ikatan akad tadi, maka itu dipanggil tolak, menceraikan, berpisah, memutuskan akad. Kalau intalaka, zahabat, pergi. Tapi tolak maknanya, dan mungkin inilah, mungkin perlu ada kajian, tapi mungkin inilah orang Melayu sebut bertolak. Bukan maknanya tolak keboh tu. Kalau bahasa tolak tu dorong, dorong tu tolak, tolak, dorong. Tapi bukan masuk, kalau bertolak, berlepas, itu bukan maksud tolak tu. Dan mungkin daripada perkataan Arab ni, tolakor tadi, intolakor tadi, berlepas. Berlepas. Kita bertolak dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Dia bertolak tu bukan makna dorong, bukan makna kita tolak. Tapi bertolak berarti berlepas. Berlepas, mulakan perjalanan. Kalau tolak yang, tolak yang berarti dorong itu benda lain. Ini bertolak maknanya berlepas pergi. Jadi orang yang berazam untuk melepaskan isteri dia daripada ikatan akad nikah tadi, fa inna Allaha sami'un, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita isbat, kita memang mengakui bahawa Allah itu bersifat dengan mendengar dan berilmu. Ilmu dan sabat, sabat dengar dan ilmu, sifat Tuhan. Kita sebab benda tu ada, Allah bersifat. Kita tidak tolak sifat, sifat Allah. Bagaimana orang-orang Mu'tazilah yang tersilap dalam pemahaman sifat Allah, mereka mengatakan bahawa mendengar dengan zat dan berilmu, Allah tadi berilmu pada zat. Mula kepada, mula pada yang paling besarnya antara 20 sifat tu adalah ilmu. Jadi ilmu tu kata orang Mu'tazilah, ilmu dengan zat dan juga mendengar dengan zat. Tapi kita tidak, kita isbat bahawa Allah itu bersifat dengan mendengar. Bagaimana mendengar Allah? Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu yang menyerupai
negara Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak sudah faham didetailkan lagi mendengar Allah tidak menerima, tidak menggunakan, tidak berhajat kepada telinga seperti pada makhluk. Dan sebahagian ulama tafsir juga mengatakan bahawa fa innallaha samiul alim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mendengar halaf, iaitu mendengar sumpah mereka untuk mengelakkan, sumpah mereka untuk mengelakkan, yakni mengapa ni bersumpah untuk tidak menggauli isteri dia selama 40 bulan. Nah, selama 4 bulan lah dia elak. Allah mendengar sumpah itu. Maka mereka bersumpah untuk mengelakkan, tidak menyentuhi isteri mereka. Ali mengetahui di sini, iaitu Allah mengetahui apa yang tersemak dalam sanubari mereka, keazaman mereka, nekat mereka untuk menceraikan isteri mereka. Ha? Jadi ada dua perkara. Yang utama, innallaha samiun alim, memang itu sifat Allah. Dan kita kena yakin bahawa Allah itu bersifat dengan mendengar dan ilmu. Tapi ada ulama juga mentafsirkan berkaitan samiul alim ni dengan ayat yang terdahulu. Ya, yeah? Dengan ayat yang terdahulu, iaitu dengan ayat apa ni, ayat ilat. Itu Allah mendengar sumpah mereka halaf, itu sami pun itu mendengar halaf mereka, sumpah mereka. Alim mengetahui apa yang tersirat di sanubari mereka, iaitu keazaman, nekat mereka untuk menceraikan isteri mereka. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna
إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci, yakni suci daripada haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan dan tidak memberitahu, yakni menyembunyikan, yakni tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dan dalam pada itu orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu mempunyai suatu darjah kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tengok letak kaki di bawah ya. Yakni sebagaimana seorang isteri menanggung kewajipan terhadap suaminya yang wajib dilaksanakan dengan cara yang baik, maka si suami juga menanggung kewajipan terhadap isterinya yang wajib dilaksanakan dengan cara yang baik. Orang-orang lelaki mempunyai satu derajat kelebihan atas orang perempuan, yakni isterinya, kerana mereka lah yang berkuasa mengawalnya dan memberi nafkah sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 34 dalam surah An-Nisa. Wal mutallaqat, dan orang-orang yang diceraikan, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang diberi, orang-orang yang diceraikan oleh suami. Isteri-isteri yang diceraikan oleh suaminya itu mutallaqat, ya tarabbasna, mereka mestilah menahan diri, yakni beriddah. Ya tarabbasna yantazirna, itu menunggu, menunggu dalam iddah, menunggu dalam iddah itu ya tarabbasna. Orang yang, orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka harus mesti menahan diri mereka salah sataku, 3 kali pun. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, ya tarabbasna, mereka mesti menahan diri, anfusih, ya tarabbasna bi anfusih. Sini tengok ayat Quran bagaimana Allah sebut menahan diri. Kenapa? Kerana tetap mending adanya keperluan nafsu, keperluan syahwat. Sebab tu Allah SWT menyebut menahan diri. Maksudnya dia kena tahan daripada apa? Kehendak dia.
Dia kena tahan diri dia sendiri, bukan tahan daripada orang lain. Dia kena tahan diri dia. Sama ada orang yang diceraikan ataupun orang yang suami mati, dia kena tahan diri dia. Ada ada masing-masing ada ada masing-masing. Ada. Jadi benda ni adanya keinginan diri kita sendiri. Bila bab kahwin ni, bab nikah ni, ada keinginan nafsu kita. Jadi orang yang diceraikan, jangan gaduh nak kahwin lain apa semua, ataupun memang ada power dah tunggu dah ni, tak? Power tunggu dah, tunggu masa edah ni lambat kan, tak? Nak sabar-sabar, tak boleh. Kena menahan diri mereka. Salah sadaku, iaitu tiga kali ku. Nah, di sini ada apa ni, perbezaan pendapat, perbezaan pandangan pada perkataan kuruk. Sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mengatakan kuruk itu adalah tiga kali suci. Kataan kuruk bermakna tuh, suci. Dan sebahagian ulama lain di kalangan Hanafiah mengatakan bahawa kuruk di situ berarti haid. Maknanya pada mazhab lain, edah bercerai ialah tiga kali haid. Tapi dalam mazhab kita dan dipakai di Malaysia kita, ialah tiga kali suci. Nah, suci apa? Suci daripada haid. Tak. Bukan suci saja, suci dari haid lah. Faham maksud lain tiga kali suci sini. Nah, tiga kali suci, tiga kali suci daripada haid, iaitu bila mari haid yang ketiga tu habis. Haid yang ke tu dua tiga habis. Ada tiga kali suci sudah habis. Jadi itu bagi edah kuruk. Edah orang ada haid tiga kali kuruk lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk istibrak, untuk jangan. Ada juga bab buang air itu istinjak yang bagi istibrak kita berdehai. Tak semua lawah, tak semua lawah itu istibrak pun dia panggil. Tapi ini istibrak rahim, bersihkan rahim. Takut ada yakut, ada anak dalam agama. Jadi anda berubah lah. Kalau mengandung, anda berubah lah sampai lahir. Nah, jadi dia panggil edah kuruk ni bersih rahim, bersih beradakan daripada benih, daripada gandung dan sebagainya. Jadi orang dah orang taduk ni dah orang menopause. Nah, maka disebut dalam ayat lain ialah tiga bulan. Maka edah dia bukan edah kuruk, bukan edah suci, suci hek, suci hek gitu tau. Edah dia ikut perkiraan bulan, perkiraan bulan tiga bulan khabariah. Nah, itu juga budak yang tak keluar hek lagi, dia nikah dah tu cerah. Nah, dah dia pun begitu. Jadi kita ada orang kadang-kadang dia tak faham, dia tak faham, dia kata tak buatnya sekejap lah. Dia ingat tiga kali suci itu tiga bulan. Oh, baru kita lah ni kau lain tau dah tiga bulan, dia kata. Padahal padahal dalam mazhab kita sepaling kurang-kurang itu 24 jam. Berarti kalau dia cerai masa cuti 15 hari. Nah, 15 hari itu cuti. Kemudian dia mari sehari semalam. Maka 16 hari. Habis pula esok, cuti pula 15 hari. 31 hari. Nah, 31 hari dua kali cuti tu ni. Habis hari yang ke 31, mari pula hik sehari semalam. 32 hari. Lepas tu habis. Sapa suci dah 12 hari. Baru hari sehari semalam jadi 16 hari. 12 hari pula, 16, 15, 31. Nah, hari ini pula sekali lagi 24 jam, 32. Baiklah, 3 kali suci. Nah, kena faham. Nah, ada orang gitu, paling kurang haid pada mazhab kita ialah sehari semalam. Kalau dah cukup 24 jam, dia tak dikira.
ada hitam dia. Dia ada sesla tu, bicara dia detail lagi lah. Dia ada on off, on off tu. Itu pada cerita bak darah hitam, merah, kuning, berat, ringan dan sebagainya. Itu panjang cerita lah bak tu. Tapi nak cerita je dalam mazhab kita gitu. Jadi Allah SWT cerita bak hek. Quran dia dah hadis sebut. Tapi bagaimana tempoh hek nak cerita? Maka ini nak dia panggil istiqra'. Sebab tu kalau kita tengok dalam risalah Imam Syafi'i membahagikan Quran ada pecahan dia pula, hadis ada pecahan dia pula. Quran ada ayat mukabah, ada ayat mutasyabihah, ada nasah mansuh. Kita tak boleh. Sekarang ni orang cakap, dia kata kita balik terus kepada Quran dan sunnah. Ada Quran, ada sahih, itulah kita pakai. Agak-agak ni kalau kita pergi buat haji, tak ada pun tahu. Kita baca untuk beranung kita ni, baca Quran pakai, hadis pakai, pergi kena pergi Arafah pula, kena pergi Muzdalifah pula. Tak ada orang mutawif bawa. Agak-agak boleh lesat. Mesti ada orang bawa juga. Jadi inilah ulama nak cerita bahawa tempoh hit berbeza di kalangan. Imam Syafi'i dia panggil kiyah istiqra, dia kaji. Dan kajian Imam Syafi'i pun kediam ni ditashihkan oleh pakar-pakar perubatan. Sebab ulama dulu dia cukup pak tapak. Ada lek tempat kajian tentang manusia dan sebagainya. Bukan dia belajar agama saja, tidak. Ulama dulu ada makma kaji dan sebagainya. Waktu big tusan tu bukan mudah, bukan reka main koyak lah jambang seorang. Itu bukan. Tak. Tak, dia istiqrok, tanya, pergi cari, nikah, ramah, janya orang puan, puan ni, paling sikit kan ni, 24 jam pada masa ni. Golib, golib 7 hari. Golib ni kebiasaan orang. Paling banyak 15 hari pada mazhab saja. Itu tidak diceritakan. Bahik ada, sebuah itizar daripada hei, nak bila orang puan hari ni, orang lelaki tak boleh bersetubuh dengan soal isteri dia. Itu ada cerita bak orang talak ni dan sebagainya. Jangan cerita lah mulut tau. Jadi nak ceritanya bahawa itulah kerja ulama'. Lepas tu tak boleh tolak ulama'. Kalau dia ada benda tak tepat, dia manusia. Jadi kena beradab. Beradab tegur tadi, kita kena beradab dengan ulama'. Dia tak sempurna, dia tak maksum. Ada kadang-kadang dia keluarkan fatwa longgar kaedah pendalilan. Tapi kita tetap kena beradab sebab kita hidup ni, boleh bayang ni, benda-benda halus dalam semayang tu banyak-banyak pandangan ulama. Nah, benda Nabi buat tu memang jelas lah. Ada dalam tu benda-benda lain. Sebab ibadat ni banyak pandangan-pandangan ulama, ilmu ulama yang menyebabkan kita banyak boleh buat ibadat. Nah, antara ni empat benda ni lah. Baik, memang tidak ada cerita dalam Quran berapa hari dah. Tapi istiqra' Imam Syafi'i, Imam lain lah pula pandangan dia. Tapi kajian analisa Imam Syafi'i tu paling lama 15, paling kurang sehari semalam. Boleh kebiasaan 7 hari. Jadi kita tinggal dengan tergantung inilah. Sebab masa macam buruk kita, waktu isyak pun akan tiba. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang belum lekat kita ceritakan. Aku lupa oleh azar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.